Selamat sore teman-teman. Sore ini saya akan melakukan perawatan pada budidaya bawal biasa atau BBB. Hari ini saya akan melakukan perawatan dengan memberikan probiotik yang berwarna pink. Nah, di sini saya tidak akan menyebutkan mereknya, dan garam krosok. Mari kita lakukan. Ambil air secukupnya, terus masukkan garam secukupnya. Kira-kira airnya 1 liter saja, terus aduk-aduk biar larut. Berikan ke ikannya teman-teman, lalu ikuti terus. Ini dia, kita siramkan ke kolam 2x2 secara merata. Ini kita berikan probiotik sebanyak 2 tutup botol, 1 2. Kita aduk-aduk. Kita berikan ke budidaya ikan bawal ya. Terus kita siramkan.